Ibadah nggak dia lakuin, punya kelebihan harta nggak pernah bayar zakat, sholat sering ditinggalkan, aurat dia buka. Tapi kehidupannya baik, secara finansial dia sukses, karirnya luar biasa, pokoknya hidupnya itu kayak nggak ada kekurangan apapun dalam urusan dunia. Lalu dia berpikir, oh kayaknya Tuhan nggak benci-benci amat sama saya, jadi nggak penting-penting amat juga harus setaat yang si Fulan. Buktinya tuh yang rajin ke masjid masih miskin, buktinya tuh yang udah menjalankan syariat dengan baik masih susah. Artinya dia kegeeran, ngerasa bahwa dia itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikenal dengan istilah istidraj. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin.